الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي جماعكم مسلمين المسلمين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah di waktu yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari Mukhtasar Sahih Al-Imam Muslim oleh Al-Imam Al-Mungliri rahimahullahu taala. Kita masih dalam kitabul usul pada bab yang ke-9. Beliau rahimahullahu taala mengatakan al-babut tasi', bab yang ke-9. Bab at-tasatturu, bab at-tasatturi. Wala yural insanu 'uryana. Bab menutup diri tatkala buang hajat. Wala yural insanu udyana, dan orang tidak boleh terlihat atau tidak boleh terlihat dalam kondisi telanjang. Taib, hadis yang ke-163. Berkata rahimahullah, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة. بواسطة beliau sallallahu alaihi wasallam itu memindahkan bersama mereka orang-orang Quraisy bebatuan lil Ka'bati, untuk bangun Ka'bah. Wa alaihi izaruhu, dan tatkala itu beliau pakai izar. Izar kain bawahan, kain panjang yang dipakai kayak sarung dari pinggang sampai bawah. Faqala lahu al-Abbas wa ammuh, maka Abbas pamanda beliau berkata kepadanya, ya bena akhi, law halalti izarak, wahai ponaanku, yani seandainya kamu lepaskan izarmu saja. Faja'altahu 'ala mankibik, lalu kamu taruh di pundakmu. Dunal hijarah, agar tidak langsung kena batu. Qala, berkata Jabir, fahallahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya, melepas izarnya, melepas sarungnya. Faja'alahu 'ala mankibihi, beliau pun meletakkan sarung itu, izar itu, pada pundaknya. Fasaqata maghshiyan 'alaih, maka beliau langsung jatuh pingsan. Qala, berkata Jabir, fama ru'iya ba'da dzalikal yaum 'uryana, setelah peristiwa itu tidak pernah lagi beliau terlihat telanjang. Perhatikan azan ya Allah wa iyyakum. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ini, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ini dipastikan beliau tidak melihat kejadian itu langsung. Karena peristiwa ini terjadi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Peristiwa pembangunan Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy itu terjadi saat umur beliau sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau jadi nabi.
Dalam ilmu riwayat, ilmu mustalah, riwayat semacam ini yang diistilahkan dengan mursal sahabi. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan satu kejadian di zaman Rasulullah, tapi beliau tidak melihat kejadian itu langsung dan tidak menyampaikan siapa yang menceritakan kepadanya. Sebagai gambaran gampang, hadis ini insyaallah nanti akan kita pelajari bersama berkaitan dengan peristiwa pembangunan Ka'bah sebelum peristiwa pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu terjadi 5 tahun sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu umur beliau 35 tahun. Sedangkan perawi hadis ini perawi dari ini hadis ini Jabir Ibnu Abdullah, itu seorang sahabat Ansar. Jabir Ibnu Abdullah seorang sahabat Ansar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketemu dengan sahabat Ansar itu 2 tahun sebelum hijrah, pada waktu peristiwa Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, disusul dengan Bai'ah Al-Aqabah Thaniyah. Maka dipastikan bahwa Jabir tidak melihat kejadian ini langsung, dan beliau radhiyallahu anhuma itu tidak meriwayatkan kepada kita siapa yang menceritakan ini kepada Jabir. Maka dalam dunia ilmu mustalah, dalam dunia ilmu riwayatul hadis, ini yang masyhur dengan nama mursal sahabi. Dan mursal sahabi hujjah, enggak ada masalah. Kenapa? Karena dipastikan Jabir mendengarnya, meriwayatkannya dari sahabat yang lain. Dan siapapun sahabat itu, maka as-sahabatu udul, semua sahabat itu adil, terpercaya, langsung dapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masalah pertama dari sisi riwayatul hadis. Masalah yang kedua, makna global dari hadis ini. Makna global dari hadis ini, makna mujmal dari hadis ini. Hadis ini berkaitan dengan peristiwa pembangunan Ka'bah yang terjadi dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana antum tahu dalam sejarah bahwa pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat jadi nabi, itu Ka'bah mengalami kerusakan di beberapa bagian dindingnya. Sejak zaman Nabi Ibrahim, yakni sampai zaman itu mengalami kerusakan di beberapa dindingnya. Sehingga mereka berpikir untuk merenovasi, menghancurkan Ka'bah lalu membangunnya yang baru. Enggak ana ceritakan peristiwa itu karena panjang. Singkat cerita saja, kemudian terkumpullah alat-alat untuk pembangunan Ka'bah, bebatuan dan yang lainnya untuk pembangunan Ka'bah. Semua masyarakat bangsa Arab tatkala itu bergotong royong untuk membangun Baitullah. Salah satunya adalah keluarga inti Bani Hashim, karena mereka Abdul Muttalib tatkala sebelumnya itu adalah pimpinan orang-orang Quraisy, pimpinan orang-orang Quraisy yang kemudian kepemimpinan orang-orang Quraisy setelah itu diteruskan oleh anak keturunannya, dan yang paling nampak adalah Abu Talib bersama yakni orang-orang yang lainnya. Rasulullah SAW bersama keluarga besarnya ikut gotong royong membangun Ka'bah, ngangkati batu. Lah batunya Ka'bah itu kan gede-gede, yakni gede-gede. Rasulullah SAW pada waktu itu memakai izar. Ini ya, peristiwa ini sebelum beliau jadi nabi. Jadi 5 tahun sebelum beliau jadi nabi. Sudah nikah dengan Khadijah tapi belum jadi nabi. Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah di umur 25. Peristiwa ini umurnya beliau 35. Sedangkan Rasulullah SAW jadi nabi di umur 40. Di umur 40 sudah 10 tahun menjadi berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau pakai izar. Izar itu sebagaimana yang sering kita ulang-ulang adalah kain panjang yang tidak berjahit ujungnya. Yani jari
kain ihram sekarang itu yang dipakai di bawah dari mulai sini pinggang sampai bawah itu namanya izar. Beliau itu hanya pakai izar dan tidak pakai rida. Pada waktu itu beliau tidak pakai rida, hanya pakai izar dan tidak pakai rida. Pada waktu ngangkat batu itu kelihatan berat. Pamandanya Abbas itu merasa kasihan. Akhirnya beliau ngomong sama ponakannya, "Nak, ya boyo izarmu itu dilepas aja. Ini ditaruh di pundakmu agar batu itu enggak langsung kena pundak." Kenapa Abbas kok menasihatkan semacam itu? Di zaman itu wong lanang udo itu biasa. Enggak lanang toh, perempuan telanjang itu bukan perkara yang aneh. Kenapa? Salah satu di antara adat istiadat mereka kalau mereka tawaf itu telanjang, laki-laki maupun yakni perempuan, mereka itu yakni tawaf telanjang, laki-laki maupun perempuan. Sehingga melihat ada orang telanjang itu bukan perkara yang aneh. Makanya Abbas karena melihat ponakannya kasihan bawa batu dan gak ada pelapisnya di pundaknya, diminta atau dinasihati untuk izarnya dilepas, kemudian apa? Jadi ditaruh di pundaknya agar menghalangi antara batu dengan pundak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu belum jadi nabi merasa bahwasanya itu adalah lumrai penduduk Quraisy tatkala itu. Padahal beliau belum pernah telanjang, tapi lumrai penduduk Quraisy tatkala itu adalah semacam itu biasa. Beliau lepas. Begitu beliau telanjang langsung pingsan. Jadi begitu beliau kelihatan aurat intinya langsung pingsan, dan setelah itu tidak pernah lagi beliau sallallahu alaihi wasallam berani membuka auratnya dan berani telanjang. Wallahu a'lam. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah peristiwa yang ada dalam hadis ini. Apa faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini? Faedah yang pertama, faedah riwayah yang Anda katakan tadi, bahwasanya mursal sahabi itu hujjah. Yang kedua, yakni pentingnya seseorang memahami hadis itu dengan baik sampai pun sababul wurudnya. Karena kalau hadis ini difahami kejadiannya setelah beliau jadi nabi, itu jadi masalah. Tapi akan sangat lumrah dan akan sangat mudah pembahasannya jika kita tahu jalur ceritanya. Bahwasanya hadis ini itu adalah di kejadiannya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Oleh karena itu, dalam disiplin ilmu hadis ada satu bidang ilmu namanya asbabul wurud. Sebagaimana dalam ilmu tafsir ada satu bidang ilmu namanya asbab an-nuzul. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Karena ayat itu ada dua. Ayat itu ada dua macam. Ada ayat yang turun begitu saja tanpa sebab, ada ayat yang turun dengan sebab. Dalam istilah para ulama tafsir, jadi ayat ibtidai dan ayat sababi. Jadi ada ayat yang turun begitu saja ibtidaiyan, ada ayat yang turun sababiyan, karena ada sebabnya. Tidak semua ayat ada sebabnya, tapi beberapa ayat dan beberapa surat turun dengan sebab tertentu, namanya asbabun nuzul. Adapun kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adanya adalah asbabul wurud. Sebab yakni kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian? Kondisinya semacam apa? Kejadiannya semacam yakni bagaimana? Dua-duanya ada kitab-kitab khusus. Tapi asbabun nuzul, kitab tentang asbabun nuzul itu banyak. Mulai dari kitab-kitab terdahulu sampai kitab-kitab sekarang. Dan asbabun nuzul bisa diketahui dengan dua cara. Yang pertama, kitab langsung yang membahas asbabun nuzul, semacam kitabnya Suyuti rahimahullahu taala. Tapi lebih bagus daripada kitabnya Suyuti adalah kitabnya Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullahu taala, Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul. Adapun asbabul wurud bisa diketahui dengan tiga cara.
Yang pertama, kitab khusus tentang asbabul wurud. Kitab khusus tentang asbab al-wurud. Hadisnya ini kitab yang membahas tentang sebab-sebab adanya sebuah hadis, tentang adanya sebuah hadis. Ada sebuah kitab lama 3 jilid tulisan salah satu ulama Hanafiyah. Judulnya, judul depannya lupa. Yang penting fi asbabil wurud itu lupa. Itu yang pertama, tapi kitab ini enggak terlalu masyhur. Yang kedua, bisa diketahui dari Sirah Nabawiyah yang lengkap. Jadi Sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang jadi perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang lengkap, itu akan diketahui bahwasanya pada waktu peristiwa ini Rasulullah ngomong demikian. Oh, ternyata Rasulullah SAW ngomong la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraylah, itu kejadiannya di bulan Syaban tahun kelima, kejadiannya begini 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 begini, misalkan begitu. Oh, ternyata peristiwa ini itu peristiwanya begitu, kejadiannya begini 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 begini. Itu dari Sirah An-Nabawiyah. Yang ketiga, dari Kutubus Syuruh, yakni kitab-kitab syarah hadis. Yakni kitab-kitab syarah hadis yang membahas tentang penjabaran dari hadis tersebut. Yang kedua, pentingnya memahami satu hadis jadi dengan sebab al-wurud. Tapi sebagaimana maklum, sebagaimana ayat itu ada ibtidai dan ada sababi, maka demikian juga sebabul wurud itu pun, hadis pun ada yang ibtidai, ada yang sababi. Ada hadis yang ada tanpa sababul wurud, tapi di sana ada banyak hadis yang ada munculnya karena sebab tertentu. Dan hadis yang muncul karena sebab tertentu itu wajib difahami dengan sebabul wurudnya, kalau tidak ingin salah memahami dari hadis tersebut. Nah, yang berikutnya, hadis ini para ulama azani Allah wa iyyakum juga menunjukkan kepada kita tentang peristiwa sejarah pembangunan Ka'bah yang terjadi di bangsa Quraisy tatkala itu. Itu terjadinya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Ini sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, 5 tahun sebelum beliau menjadi nabi di umur 35. Tatkala itu ini beliau ini sudah punya anak, sudah punya beberapa anak, tapi beliau tatkala itu belum diutus menjadi nabi. Baik. Faedah berikutnya, perawitan azani Allahu yani wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masa kenabian itu juga hujah. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masa kenabian itu juga hujah, selagi tidak mansukh, selagi tidak ada dalil yang menghapusnya. Dari sini kita mengetahui kenapa sih para ulama itu kok perhatian banget dengan kejadian-kejadian apa sebelum beliau menjadi nabi, meskipun perhatiannya rata-rata kepada masalah dalailun nubuwah, tanda-tanda beliau akan jadi nabi, yang dalam dunia ilmu akidah diistilahkan dengan irhas, irhasat. Jadi kalau kejadian luar biasa setelah beliau jadi nabi namanya mu'jizah, kalau kejadian luar biasa sebelum beliau jadi nabi namanya irhas. Jadi hamzah ra ha alif sad, jadi irhas, irhasat gitu ya, irhas. Itu kejadian-kejadian luar biasa itu. Dan kebanyakan jadi kajian-kajian semacam ini adanya di kitab Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Dalailun Nubuwah yang terbagus adalah Dalailun Nubuwah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga punya kitab yang mirip dengan itu tapi agak kecil, kitab An-Nubuwat. Jadi dan di sana ada beberapa kitab yang mirip dengannya, tapi kitab Dalail An-Nubuwah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala memiliki keistimewaan yang tersendiri. Apa mau ngomong apa tentang Dalailun Nubuwah? Oh, jadi meskipun yang sering dibahas oleh para ulama itu adalah tanda-tanda
kenabian beliau. Tapi secara umum, apapun yang itu terjadi, apapun yang itu terjadi, apapun yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau jadi nabi, hukum asalnya adalah dalil. Kenapa? Saya tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan beliau sejak masih bayi. Peristiwa apa itu, ya, Man? Peristiwa pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad. Tahun berapa kejadiannya? Tahun berapa kejadiannya? Yang masyhur tahun keempat. Yang enggak masyhur tahun kedua. Jadi peristiwa belah dada itu setelah Rasulullah SAW diambil sama Halimah Sa'diyah pada waktu umur beliau masih beberapa hari, itu dibawa ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di mana sekarang? Ini beliau kan Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di mana? Di Taif. Di Taif. Taif sama Mekah jaraknya kalau sekarang perjalanan berapa jam? Satu jam setengah kalau naik bis. Mirip-mirip ke situ. Apa mau? Oh iya, Bani Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Halimah Sa'diyah ke Bani Sa'ad sampai 2 tahun, sampai masa sapi. Kemudian dibawa ke bundanya Aminah bintu Wahab Az-Zuhri. Ini dari Bani Zuhrah. Kemudian Aminah, kok Aminah? Siapa tadi? Halimah itu ngerengek-ngerengek minta supaya jadi Muhammad bayi itu masih umur 2 tahun dibawa kembali ke Bani Sa'ad, karena Halimah senang itu dengan putra susuannya itu karena membawa keberkahan. Kemudian dibawa, diperbolehkan untuk dibawa kembali dengan janji 2 tahun. Dengan janji 2 tahun. Lah, di situ kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kapan terjadi peristiwa pembelahan dada tersebut? Sebagian ahli ilmu mengatakan kejadian itu setelah dibawa kembali, berarti sudah umurnya 2 tahun, sebulan setelah peristiwa itu terjadilah peristiwa pembelahan dada oleh Jibril dan satu malaikat yang lainnya, yakni terhadap dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khawatir dan takut akan terjadi apa-apa lagi, lalu Rasulullah dipulangkan, kemudian tinggal bersama ibundanya sampai ibundanya meninggal dunia tatkala Rasulullah umur 6 tahun. Jadi sampai Rasulullah SAW umur 6 tahun. Itu satu riwayat. Dan itu pendapat yang dikuatkan seingat ana oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam beberapa sirah beliau. Lah, yang kedua, sebagian yakni para ulama sejarah mengatakan peristiwa itu terjadi di akhir tahun keempat. Sebelum yakni Rasulullah SAW dipulangkan ke kota Mekah. Apapun yang terjadi, pokoknya tatkala itu Rasulullah masih bayi. Tatkala itu beliau sallallahu alaihi wasallam masih bayi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu hatinya sudah bersih. Jadi hatinya sudah bersih, dikeluarkan bagian syaitan darinya, maka apapun yang terjadi setelahnya itu sudah di dalam kendali kebersihan hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dilakukan oleh beliau sebelum beliau jadi nabi itu dianggap oleh para ulama sebagai salah satu di antara hujjah. Dan karena itulah Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini di bab ini. Jadi Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan hadis ini di bab ini, padahal ini kejadian sebelum beliau menjadi nabi. Tapi disebutkan dalam kitab Thaharah, Kitabul Husal, dengan satu pemahaman ini bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah hukum syar'i, dalam masalah yakni hukum syar'i. Jadi kembali kepada faedah yang disebutkan tadi, bahwa yakni bahwa kejadian-kejadian sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi itu juga salah satu di antara hujah-hujah dalam agama. Sekali lagi, selagi tidak mensukh, selagi tidak dihapus. Taip. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, yang pokok-pokok aja, hadis ini menunjukkan kepada kita dilarangnya orang itu terlihat aurat oleh orang lain. Tidak bolehnya orang itu kelihatan aurat oleh orang lain meskipun sesama jenis.
Tidak bolehnya orang itu terlihat aurat oleh orang lain meskipun sesama jenis. Dari mana tidak bolehnya? Allah Subhanahu wa taala enggak ridha itu terjadi pada rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak ridha itu terjadi pada rasulnya, menunjukkan bahwasanya itu enggak boleh. Dan itulah wajh dalalah, sisi pengambilan dalil yang diambil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari kitab ini, wala yural insanu uryana. Ini bahwa semacam itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha yang akan yang hal tersebut terjadi pada rasulnya. Yang kedua, kata-kata saya meskipun sesama jenis, karena pada waktu pembangunan Ka'bah semuanya laki-laki. Di situ enggak ada laki-laki perempuan, enggak. Tapi semuanya laki-laki dan itu menunjukkan terlihat auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di depan kaum laki-laki. Meskipun demikian, ini yang terjadi pada peristiwa hadis ini. Wallahu a'lam. Baik. Para hadirin azani Allahu wa iyyakum. Bab berikutnya. Bab al-babul ashir. Bab husnul rajuli wal mar'ati min al-ina'i wahid min al-janabah. Gitu sih bahasanya. Min al-janabah. Bab laki-laki dan perempuan mandi bareng satu bak dari junub, mandi junub bareng di satu bak mandi. Hadis yang ke-164. An Mu'adzah, dari Mu'adzah. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kuntu aghtasilu, saya dulu pernah mandi, ana wa Rasulullah, saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in, di satu ina, satu wadah, baini wa bainahu, wadah itu satu antaraku dan antara beliau, wahid, wadahnya cuma satu, bejananya cuma satu, bagai cuma satu. Fayubadiruni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil gayungnya duluan, mendahului aku. Hatta aqul da'li da'li, sampai saya berkata, nyani sisakan untukku, tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Qalat, berkata Aisyah, wahuma, berkata nyani siapa, Mu'adzah, wahuma, dan beliau berdua Rasulullah dan Aisyah tatkala itu, junubani, sedang junub, junubani, sedang junub. Kisah dari hadis ini akhwan, riwayat dari Mu'adzah. Siapa itu Mu'adzah? Mu'adzah itu wanita tabi'in, muridnya Aisyah. Ini riwayat-riwayat Mu'adzah semuanya dari Aisyah, karena memang beliau adalah murid dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adzah ibn atau Mu'adzah bint Abdullah al-Adawiyah dari Bani Adi. Mu'adzah al-Adawiyah. Lah, beliau ini hadis-hadisnya banyak meriwayatkan dari Aisyah. Salah satu di antara hadisnya yang masyhur adalah hadis tentang qadha. Hadis tentang qadha di mana Mu'adzah berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, ma balul haidhu taqdi sawma wa la taqdi as-salah. Ngapain jadi wanita yang haid itu mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat? Maka ibunda Aisyah mengatakan, aharuriyatun ans, apa kamu ini orang khawarij? Maka beliau mengatakan, la innama ata'allam, enggak, saya cuma mau belajar, mau tahu gitu. Maka beliau mengatakan, kunna nahidhu ala ahdi rasulillah fa amarna biqala'i saum wa lam ya'murna biqala'i as-salah. Dulu kami haid di zaman Rasulullah, beliau merintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Taib. Dan ini hadis yang lain. Jadi ini hadis yang lainnya dari Mu'adzah
Beliau menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah mengatakan, saya itu pernah mandi loh bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ina, satu bejana, satu wadah gitu ya. Beliau dahulunya aku ngambil gayungnya. Dia mengatakan, "Jadi biarkan aku sisakan untukku, sisakan untukku." Padahal tatkala itu beliau sedang junub dua-duanya. Hadis ini yang pertama menunjukkan kepada kita bolehnya membicarakan masalah yang tabu jika ada masalah had syar'i. Masalah-masalah semacam ini itu masalah yang sebenarnya tabu untuk dibicarakan, tabu untuk disampaikan. Tapi kalau ada masalah had syar'inya boleh. Dan banyak hadis-hadis yang berbicara mengenai masalah semacam ini. Karena seandainya tidak disampaikan, maka tidak akan diketahui hukum syar'inya. Jadi boleh untuk menyampaikan, membicarakan masalah-masalah semacam ini jika ada masalah syar'i. Tatkala Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang wanita yang mimpi basah. Gitu ya, Ummu Salamah dalam bagian riwayat Aisyah sampai malu. Wito takon koyo ngono pada laki-laki yang bukan suaminya. Yani kepada yani suaminya, tapi tetap dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari situ maka dulu Aisyah mengatakan rahimallahu nisa'al ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk tetap mempelajari agama mereka. Jadi membicarakan masalah-masalah yang tabu itu boleh jika ada maslahatnya. Tapi kalau enggak ada maslahat yang rajihah, maka hukum asalnya membicarakan hal-hal semacam ini tidak layak untuk dibicarakan. Apa dalilnya ikhwan? Kaidahnya kaidah apa? Kaidah muru'ah. Kaidah muru'ah, kaidah kesopanan. Titik-titik ngomong gitu, titik-titik ngomong gitu, titik-titik ngomong gitu. Itu enggak pantas dan kesannya piye gitu. Maka ini ono ustaz dulu titik-titik ngomong ngono. Biasanya kan sebagian kiai itu bentar-bentar ngomong gitu, bentar-bentar ngomong. Ini guyonnya itu mesti seputar masalah itu. Itu semua orang akan merasakan enggak serak. Kenapa? Ya karena memang masalah-masalah semacam itu enggak perlu divulgarkan. Enggak perlu disorihkan. Ya enggak sorih aja jelas apalagi disorihkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua ya para hadirin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ini menunjukkan kepada kita bolehnya laki-laki perempuan suami istri mandi bareng sampai pun mandi junub. Sampai pun mandi junub. Baik mandinya itu mandi bareng di nyemplung gitu ya, maupun mandinya itu pakai bak. Zahir dari hadis ini ini mandi di rumah. Dan mandi di rumah di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam mandi itu ada dua model. Satu, mandi di rumah. Kalau mandi di rumah itu pakai bak, ada bak gitu. Ngambil air dari sumur jauh, dibawa ke rumah, taruh di timba atau di apa, kemudian digunakan untuk mandi. Digunakan untuk mandi. Itu mandi dari ina. Yang kedua, mandi di hammam. Hammamul Madinah. Mandi di mirip-mirip sama apa ya? Kolam renang kalau zaman kita sekarang. Mirip-mirip dengan kolam renang kalau zaman kita sekarang. Jadi kepingin seger, kepingin apa gitu ya, ke hammam Al-Madinah, ke hammam kolam renang lah gampang-gampang ini. Ke kolam renang di kota itu laki-laki perempuan misah. Tapi ya terbuka. Jadi laki-laki sendiri, perempuan ini sendiri. Jadi itu ini misah, tapi misah-misah itu tetap aja kelihatan. Dan itu yang dulu dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yani siapapun wanita ayyuma imra'atin, yang siapapun wanita yang melepas pakaiannya di luar apa rumah suaminya, maka Allah akan membuka tabir kehinaan bagi di dirinya. Baik. Jadi ini bolehnya laki-laki dan perempuan itu mandi bareng kalau suami istri. Jadi kalau suami istri, karena suami istri itu tidak ada batas aurat, tidak ada batas aurat. Hadis ini para ikhwan azanillahu wa iyyakum juga menunjukkan kepada kita yang ana sebutkan tadi barusan. Suami istri itu tidak ada batas aurat. Suami istri itu tidak ada batas aurat. Nah, kenapa? Karena
mandi itu zahirnya tidak pakaian. Dari mana kita ambil ini? Dari zahir ke kondisi ekonomi sosial di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Di zaman mereka orang itu rata-rata kainnya, pakaiannya sedikit, rata-rata pakaiannya sedikit. Sehingga kalau dipakai untuk mandi sulit dipakai untuk yang lainnya. Wallahu alam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut tatkala bersikap kepada istrinya. Ini bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami bersikap kepada istrinya. Ini dalam keadaan-keadaan umum firman Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yani wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan yang baik. Rasulullah SAW bersabda wastausu bin nisa'i khaira. Yani kalian itu berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Dan satu perkara yang harus yang kita ambil kalau mumpung ngomong masalah semacam ini, suami itu beda status sosial itu kalau di luar rumah. Kalau sudah masuk rumah itu tinggalkan semua status sosial. Di dalam rumah itu statusnya dia cuma dua, suami dan bapak. Tok wis, enggak ada kepala dinas, enggak ada lagi bos, enggak ada lagi direktur, enggak ada lagi ketua apa. Opamene cuma ketua grup WA, teman-teman. Jadi semua itu adanya di luar rumah. Begitu sudah masuk pintu rumah, status dia tinggal dua. Suami bagi istrinya, ayah bagi anak-anaknya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Jadi begitu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan. Di mana beliau mempunyai semua status sosial tertinggi yang pernah dimiliki oleh manusia. Kalau dari sisi agama beliau jabatannya tertinggi nabi. Dari sisi ketatanegaraan beliau jabatannya tertinggi kepala negara. Dari sisi militer beliau itu jabatannya tertinggi panglima perang. Jadi dari sisi keuangan beliau itu jabatannya tertinggi pemegang Baitul Mal, bendahara negara. Jadi beliau itu memegang semua jabatan tertinggi. Tapi kalau sudah sampai rumah, semua itu hilang. Status dia adalah suami dari semua istri-istrinya. Sehingga kita lihat bagaimana sikap-sikap beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di dalam rumah, tatkala beliau itu berada dalam rumah, sebagaimana hadis-hadis yang maklum dalam yang kajian-kajian berbincang tentang masalah yang hubungan rumah tangga Rasulullah SAW dengan para istrinya. Salah satunya diantaranya adalah hadis ini. Bagaimana? Yani bagaimana seorang Aisyah sampai berani ngomong kepada Rasulullah SAW, da'li iku nek bawahan sama atasan, yani sama kepala negara enggak berani itu. Tapi karena ini status di rumah itu bukan lagi bawahan sama atasan, ini adalah suami istri kepada suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa ngobrol biasa, ya sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diomongin semacam itu oleh istrinya juga biasa. Dan itu penting dalam kita memahami hadis-hadis yang semacam ini. Jadi kita ini belajar agama, yakni itu adalah mempelajari semua sisi akidahnya, manhajnya, ibadahnya dan akhlak serta kepribadian yang kita ambil dari sabda-sabda atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Tabarakallahu wa jazani Allahu yakum. Hadis yang ketiga. Hadis yang ke-11, bab yang ke-11, bab wudhu'ul junubi idza arada an-nauma wal akla. Bab terus wudhu dibacanya gimana ya, Ikhwan, dari sisi nahwu? Bab terus setelahnya ada kata-kata, itu bacanya gimana? Bacanya terserah. Ini bisa disambung, bisa dipisah. Kalau dicambung maka kita mengatakan babu wudhu'il junubi
idza arada an-nauma wal akla. Itu kalau idhofah. Kalau dengan idhofah semacam ini berarti bab ini khobar dari mubtada mahdhuf. Hadza babu wudhu'il junubi. Wudhu'il junubi itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, bab yakni ini mubtada. Khobarnya yakni mahdhuf. Khobarnya yakni mahdhuf. Bab wudhu'il junubi idza arada an-naum wal akal hadhil ahadits wa hiya 1 2 3 4 5. Yang kedua bisa dipisah, babun mana ya, babun wudhu'ul junubi idza arada an-naum wal akal, yakni babun begitu bab ini terpisah, yakni terpisah. Kalau dibaca babun, babun, apa kaitannya antara bab dengan setelahnya? Tuh, makasih. Ini itu pembahasan nahwu yang agak jelimet, yang agak panjang. Intinya antum jangan protes ya kalau ana bacanya gonta-ganti. Kadang-kadang ana baca dengan idhofah, kadang-kadang ana baca tanpa idhofah. Mulai diprotes, Ustaz gak konsisten blas. Karena memang ya tuh ada pembicaraan yang panjang dalam dunia ilmu nahwu. Yani yang penting, yang pasti itu bisa diidhofahkan, bisa dipisah. Bisa dibaca dengan idhofah, bisa dibaca dengan itu, tinggal pengolahan kajian nahwunya. Bab wudhu'in nabiyyi wudhu'il junubi idza arada an-naum wal aql. Bab orang yang junub itu wudhu dulu jika ingin tidur dan ingin makan. Hadis yang ke-165. An Aisyah adalah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila beliau itu junub fa arada an ya'kula, lalu beliau ingin untuk makan au yanama atau ingin tidur, tawalla'a wudhu'ahu lis-salah, maka beliau itu berwudu sebagaimana wudunya mau salat, sebagaimana yakni wudhunya beliau tatkala mau salat. Hadis ini maknanya wadhih, ya. Maknanya yakni sangat jelas. Hanya sebagian riwayat menggunakan bahasa berita, sebagian riwayat menggunakan bahasa perintah. Sebagian riwayat menggunakan bahasa berita, sebagian riwayat menggunakan bahasa apa? Yani perintah. Dari hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim ini juga, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Hal yanamu ahaduna wa huwa junubun?" Apa boleh kalau kita itu tidur saat kondisi junub? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, ya enggak apa-apa." Yani liyatawalla summa liyanam, wudhulah lalu tidurlah, yani lalu tidurlah, hatta yaghtasila insya, sampai kemudian dia nanti mandi. Perhatikan azani Allah wa yakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis ini menunjukkan kepada kita, orang yang sedang junub itu kalau mau aktivitas, baik mau makan, mau tidur begitu, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Ini para ulama hanya berselisih, ini perintah wajib atau perintah sunnah. Jumhur ahli ilmi mengatakan ini perintah sunnah. Ini perintah sunnah. Kenapa? Mereka mengatakan karena hukum asal wudu itu untuk apa? Salat. Hukum asal wudu itu untuk salat, bukan untuk mau tidur. Yang kedua, hadis-hadis ini berkaitan dengan adab dan hukum asal dalam kaidah para ulama kita. Hukum asal hadis-hadis perintah kalau dalam masalah adab itu adalah hukumnya anjuran atau adab. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua,
Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita, jadi menunjukkan kepada kita bahwa wudu itu tidak hanya untuk sholat, meskipun hukum asalnya untuk sholat. Wudu itu boleh dilakukan untuk selain sholat jika ada dalil khusus. Dan ini pegang dalam semua masalah syar'i. Jadi sesuatu itu pegang hukum asal. Sesuatu itu pegang hukum asal. Jika hukum asal itu sudah kepegang, kalau dilakukan sesuai dengan kaidah hukum asal, selesai masalah. Tapi kalau dilakukan di luar kaidah hukum asal, butuh dalil khusus. Butuh dalil khusus. Contoh. Faridhan azani Allah wa iyyakum. Ini contoh. Hukum asal azan itu untuk manggil salat. Boleh enggak untuk memberitahukan kalau waktu salat sudah masuk? Tepatnya begitu. Karena azan itu al-i'lam bi dukhuli waqti shalah, pemberitahuan kalau waktu salat telah masuk, meskipun dipastikan tidak ada orang yang datang ke masjid. Misalnya hujan terus, kan perintah salatnya malah sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Ini yang sekarang terjadi di Kuwait. Jadi di Kuwait sekarang semua azan itu sallu fi rihalikum, salat jamaah ditiadakan. Salat jamaah dan salat Jumat ditiadakan. Jadi di Saudi belum. Sebagiannya sudah, ya. Nih, baik. Lah ngomong apa mau? Ya. Salat azan hukum asalnya itu adalah pemberitahuan datangnya masuknya waktu salat. Masalah. Boleh enggak azan dipakai untuk yang lain? Hukum asalnya enggak boleh. Kecuali kalau ada dalil khusus menjadi boleh. Kecuali kalau ada dalil khusus maka menjadi boleh. Apa contohnya? Azan awal itu bukan untuk masuknya waktu sholat subuh. Azan awal dalam mazhab para ulama yang menetapkan ada azan awal. Ini karena masalah azan awal itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian yang menetapkan adanya azan awal, terus azan subuh, terus baru qomat. Sebagian di antara mereka mengatakan azan awal itu enggak ada. Azan yo apa? Subuh itu, azan ya subuh itu. Di antara mereka Syaikh Utsaimin rahimahullah taala bahkan beliau menulis risalah khusus tentang masalah ini. Jadi beliau mengingkari adanya azan awal. Yang kedua, radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Azan pertama Jumat. Sebagaimana itu dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi ijma'is sahabah, tanpa ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Baik. Di antara pula, apakah boleh untuk mengazan itu dikumandangkan saat bayi lahir? Tergantung hadisnya. Hadis itu dianggap sahih atau tidak? Kalau kita katakan hadis itu sahih sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dikatakan oleh Nawawi, dikatakan oleh para ulama-ulama yang lainnya, maka berarti mengazani bayi itu sunnah. Tapi kalau kita katakan bahwasanya hadis itu dhaif sebagaimana itu pendapat sebagian ahli ilmi, dan di antara mereka adalah pendapatnya Syekhul Albani yang terakhir, maka berarti mengazani bayi itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada nyanyi sunnahnya. Begitu. Nyanyi begitu. Karena hukum asalnya kepegang. Hukum asalnya azan itu untuk memberitahukan waktu salat. Begitu juga dengan masalah yang ada di hadapan kita. Jadi hukum asalnya wudu itu untuk melakukan ibadah salat. Hukum asal ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, sampai akhir dari ayat tersebut. Apakah boleh atau apakah disyariatkan wudu untuk yang lainnya? Iya, jika ada dalil khusus, dan tidak jika tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil khusus beberapa hal, dan di antaranya adalah masalah yang ada di hadapan kita. Kalau orang itu sedang junub kemudian dia mau tidur atau mau makan, maka
dianjurkan atau diperintahkan, sebagian ulama mengatakan diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi untuk berwudu terlebih dahulu. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita Islam itu agama yang sangat perhatian dengan kebersihan dan kesehatan. Islam itu yakni mempunyai perhatian yang sangat kuat di dalam kesehatan, kebersihan, kenyamanan, kerapian. Jadi wong junub itu kan secara umum tangannya itu enggak steril, enggak bersih. Secara umum. Maka sebelum kemudian dia tidur, dan tidur itu kan waktu-waktu yang lama, maka dia bersihkan dulu sebelum dia itu tidur. Sebelum dia itu makan, makan apa gitu ya, maka megang makanan, maka hendaknya dia itu membersihkan dulu tangan dan yang lainnya dalam berwudu tersebut. Dan itu adalah salah satu di antara tindakan syar'i yang berkaitan dengan hal-hal yang semacam ini. Oleh karena itu para hadirin azani Allah wa iyyakum, kalau seseorang itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti gaya hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sakitnya sakit, namanya lumrahnya manusia, tapi jarang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang sakit. Sekali sakit itu panas. Menjelang wafat beliau itu hanya panas tinggi, itu aja. Dan tidak ada sakit-sakit yang lain. Tapi ini mengikuti sunnahnya beliau pada semua lini kehidupan. Kayak makannya, kayak tidurnya, kayak ininya, minumnya dan macam-macamnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Nah. Bab ats-tsani asyar, bab yang ke-12. Bab naumil junubi qabla an yaghtasila. Bab bolehnya orang junub itu tidur sebelum mandi janabat. Bab bolehnya orang junub itu tidur sebelum mandi junub. An Abdullah bin Abi Qais qal. Dari Abdullah ibn Abi Qais beliau mengatakan, sa'altu Aisyata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an witri Rasulillah, tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakar al-hadith kultu, yani beliau menyampaikan tentang tata cara witirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah tidur, kemudian bangun, kemudian sholat, kemudian nanti menjelang subuh tidur lagi, begitu. Itu hadis itu maksudnya. Kultu, kaifa kana yasna'u yani fil janabah, bagaimana terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan kalau sedang junub, yani apa yang beliau lakukan kalau sedang junub. Maka akana yang ghatasilu qabla an yanam, apakah beliau itu mandi dulu sebelum tidur? Au yanam qabla an yaghtasil, atau tidur sebelum mandi? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'al, semua itu pernah dikerjakan oleh beliau. Semua itu pernah dikerjakan oleh beliau. Rubbama ghatasala fana, terkadang beliau itu mandi dulu baru tidur. Wa rubbama tawalla fana, terkadang beliau itu wudu tok kemudian tidur. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah, segala puji bagi Allah yang menjadikan urusan ini longgar. Segala puji bagi Allah yang menjadikan urusan ini longgar. Hal ini para ikhwatan azani Allahu yakum, marilah kita renungi bersama. Makna ijmalinya hadis ini jelas, enggak perlu kita panjang lebarkan. Yani maknanya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan oleh Bunda Aisyah kalau sedang junub kadang-kadang mandi dulu baru tidur. Kadang-kadang enggak mandi dulu, mandinya nanti subuh. Tapi yani wudu dulu terus mandi, terus mandinya nanti kalau sudah bangun. Jadi kalau sudah bangun.
Hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, menanyakan hal-hal semacam ini kepada lawan jenis itu boleh jika ada masalah syar'i. Jadi wanita tanya sama laki-laki, laki-laki tanya sama wanita, itu boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Jadi kalau ada masalah syar'i dan tidak takut fitnah, sebagaimana para wanita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Abdullah ibn Abi Qais menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, boleh selagi tidak menimbulkan fitnah dan ada maslahat yang kuat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh orang itu kalau junub tidak langsung mandi. Boleh orang itu kalau junub tidak langsung mandi, dan baru mandi kalau sudah wajib mandi. Kapan? Mau sholat atau ibadah-ibadah lain yang harus dalam kondisi suci dari hadas besar. Baik. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hadis ini menguatkan apa yang kita bahas dari tadi, yang kita bahas pada hadis sebelumnya, bahwa sunnahnya dianjurkan orang yang sedang junub kalau mau tidur itu berwudu terlebih dahulu. Jadi itu berwudu terlebih dahulu. Tep. Hadis ini yang berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara keagungan agama kita itu syariatnya longgar. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Salah satunya adalah menjadikan syariatnya itu longgar. Dan itu salah satu di antara ciri khas agama kita. Salah satu di antara ciri khas agama kita. Innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku itu diutus membawa agama yang lurus, membawa agama yang mudah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, inna dina yusrun, agama itu mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Makanya kalau ada orang yang memberat-beratkan yakni syariat agama, pasti akan terkalahkan. Pasti akan terkalahkan. Tapi mudah bukan sembrono. Mudah tanpa sembrono, tidak sembrono tanpa memberatkan. Itu namanya taisir. Jadi itu namanya at-taisir. Jadi fikih at-taisir memudahkan itu enggak berani sembrono. Dan tidak sembrono bukan berarti harus kencang yang menjadikan orang itu sulit. Dan ini titik pokok dalam, salah satu di antara titik pokok dalam beragama, terutama pada zaman belakangan yang semacam ini, yang manusia itu terbiasa dengan apa yang serba praktis. Fikih itu yakni mempunyai banyak hukum-hukum Islam yang dalam bahasa globalnya itu fikih, itu mempunyai banyak ciri khas. Fikih syar'i, hukum syar'i agama Islam mempunyai banyak ciri khas. Salah satunya itu adalah tidak membuat orang susah sehingga merasa putus asa kalau menjalankan agama, dan tidak membuat orang sembrono. Tidak membuat orang susah dan tidak membuat orang sembrono. Yang membuat orang susah apa ya akhwan? Kaum abe haram, ngene haram, maju haram, minggir haram, mundur haram, munggah haram, nisar haram. Ngono ya. Terus napa? Tuh. Makanya kan Islam itu kalau mengharamkan sesuatu sangat hati-hati. Mengharamkan sifatnya personal itu beda kalau kondisi mengharamkan secara publik. Dan tidak pernah Islam itu mengharamkan kecuali cari solusi lain. Jadi ini ditutup harus ada solusi. Ini harus ada solusinya. Beda tatkala mengharamkan perkara publik yang itu sudah berlangsung umum di tengah masyarakat secara umum, dengan
sesuatu itu sifatnya personal. Jadi kata Imam Tsauri rahimahullah, laisal fiqhu bisyadid. Fikih itu bukan yang penting kencang. Fikih itu bukan yang penting greng, ngono ya. Innamal fiqhu ar-rukhsatu minas siqah. Fikih itu adalah memberian keringanan dari orang yang siqah ilmunya. Jadi kalau memang ada celah untuk boleh, katakan boleh. Jangan semua barang difatwakan haram. Kalau semua difatwakan haram, orang itu jadi sempit. Kalau sudah jadi sempit, iya nih imani kuat, nih imannya tengah-tengah kan gak paten. Oh no. Ini, opo-opo haram, wis gak haram-haraman, gak paten. Itu efek ya, Huan. Itu efek dan ini harus dipahami. Oleh karena itu para ulama azanillahu wa iyyakum, Islam itu tatkala memaharamkan sesuatu yang berat, yang itu menjadi gejala nasional masyarakat secara umum, mengharamkannya kan pelan-pelan. Mengharamkannya kan pelan-pelan. Tarom itu kalau sudah siap masyarakatnya. Lihat tatkala mengharamkan khamr, pelan begitu. Tatkala masyarakat sudah siap, baru turun keharaman. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, wallahi seandainya Allah itu mengharamkan khamr, pertama kali turun ayat tentang khamr langsung haram, ma tarakaha ahad, gak ada satupun sahabat yang akan meninggalkan. Kenapa? Ya karena langsung. Jadi semacam itu, dan itu adalah sesuatu yang memberatkan. Oleh karena itu, jadi kata Imam Ahmad rahimahullah, jadi kalau berkaitan dengan fatwa kepada orang lain itu pegang dalil. Kalau sudah berkaitan dengan amal pribadi atau anjuran, silakan pegang warok. Kalau sudah berkaitan dengan apa, orang lain, menghukumi orang lain, gunakan dalil. Tapi kalau sudah berkaitan dengan diri sendiri atau anjuran, sekedar anjuran, maka silakan pakai kaidah warok. Warok itu sikap kehati-hatian. Dan jangan paksakan orang lain mengikuti kemampuan diri kita. Kata Ahmad rahimahullahu taala, la yajuzu lil faqih an yahmilan nasa ala madhhabihi. Tidak boleh bagi seorang yang faqih untuk tidak boleh bagi faqih, orang yang alim, untuk membawa orang semua mengikuti apa yang dia pendapati, pendapat dia. Ini hal ini penting, ikhwan, agar tatkala memahami satu hukum itu enggak pakai perasaan. Ono seorang ustaz kemana misal ini enggak nyata, ini aku buat misal aja, kemana-mana itu selalu jubahan, gak pernah itu terus kelihatan kaosan, itu gak pernah jubahan nih, kopiahan nih. Suatu ketika ada yang bertanya kepada dia, ustaz, ana ini masih gak, belum bisa jubahan. Lah kalau ana ini bawa kaos begini, ustaz, untuk tak pakai sholat, itu boleh apa enggak? Kaosnya itu normal, kaos begini, terus pakai kerah, gitu ya. Sudah pakai kerah, pakai hem lah, gitu ya. Gimana? Enggak boleh. Ini enggak boleh. Yang bagus itu pakai jubah. Itu kan karepe sampean. Dalilnya mana? Ini, dalilnya mana? Jadi untuk berfatwa itu jangan pakai perasaan. Jadi Anda seneng jubah, monggo. Orang lain jangan dipaksa. Seneng jubah. Orang lain jangan dipaksa seneng jubahan. Karena apa? Jadi dalil tidak mendukung ke arah sana. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, al-fatwa yubna 'ala ad-dalil wal fi'lu yubna 'ala al-wara', kata mereka. Kalau berfatwa patokannya dalil. Kalau mengamalkan patokannya wara'. Kalau antum ditanya, namanya ditanya, ustaz, apa hukumnya pakai dasi? Boleh. Lah antum kok enggak pernah pakai dasi? Kan suka-suka aku nih, masalah aku yang mengamalkan. Kalau urusan ana, suka-suka ana. Jadi
mau seneng tak pakai, enggak seneng ya enggak. Ana jek lulus SD itu enggak pernah dasian. Dulu SD ya. Kan dikongkon dasian karo bu guru. Ngono ya. Jek lulus SD saya itu enggak pernah dasian. Oh, begitu. Tapi boleh Ustaz ya? Boleh. Ini. Enggak tasyabuh. Nah, kita pelajari dulu fikih tasyabuh. Berujung kemana? Ini berujung kemana? Bukankah fikih tasyabuh itu melakukan perbuatan min khasa isil kufar, min khasa isi mayukrohu syara'an, itu tepatnya melakukan perbuatan ciri khusus orang-orang yang dibenci oleh syariat, setan, kafir, fasik dan macam-macamnya, itu namanya apa? Tasyabuh khosais. Benar enggak dasi itu khosais? Fikihnya enggak. Berarti enggak tasabuh. Lah kok enggak tasabuh boleh kok jenengan enggak mau dasi? Ya karep pula. Aku enggak dasian kok sampai ribet. Ini. Tapi dasian boleh. Ada masalah apa? Ini dengan dasian. Ada ikhwah tanya sama Ustaz, kalau sholat memasukkan baju ini ke celana boleh mboten Ustaz? Tergantung celananya. Kalau anda jawab tergantung celananya. Maksudnya celananya kalau longgar enggak apa-apa. Tapi kalau celananya miprot, apalagi bukan celananya orang, celananya jin, maka itu makruh. Maka itu makruh. Berarti kalau masukkan baju, jadi masukkan baju untuk sholat enggak apa-apa, enggak harus dilepas. Enggak apa-apa, boleh. Dan jangan kalau enggak mau, enggak pernah melakukan, yuk karepku. Kalau ana enggak mau, enggak pernah melakukan, itu kan karep-karepku. Ana sekali lagi saya katakan, sejak lulus SD enggak pernah masukkan nyanyi baju ke celana. Sejak lulus SD. Nyanyi sejak lulus SD. Karena di sanawinya, ustadznya, nyanyi pak gurunya enggak memerintahkan itu. Di aliyahnya juga enggak memerintahkan itu. Tapi SD yo mbiyen, Mbak SD. Lah, itu kan terserah. Kalau urusan amal terserah saya. Nyanyi terserah, terserah saya. Ada urusan berfatwa, patokannya adalah hukum. Dan ini yang penting ya Khwan. Jadi dalam masalah ya Khwan, kajian-kajian semacam ini, jangan menjadikan orang itu putus asa menghukumi agama. Semua haram, majunya haram, munah haram, munah haram, munah haram, munah haram. Jadi, tapi juga jangan menjadikan orang itu sembrono. Lah itulah hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang yang mampu melakukan itu harus menguasai piranti-piranti syariatnya, sehingga tidak bermodalkan semangat di dalam memahami ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Aisyah tatkala ditanya ini tentang masalah ini. Tapi ikhwan, kalau dari sisi mana yang lebih utama? Junub, wudu, tidur baru mandi, ataukah junub mandi baru tidur? Mana lebih utama? Junub ya, bukan jima gitu, itu junub. Mandi junub maksudnya, mandi janabat terus baru tidur, ataukah mandi junub, wudu, tidur terus nanti bangun tidur mau subuh baru mandi? Mana lebih utama? Yang pertama jelas. Tep. Kenapa? Pertama, kalau orang itu sudah mandi, berarti dia sudah wudu. Melakukan dua-duanya. Yang kedua, orang junub itu terhalangi melakukan beberapa hal. Jadi, dan junub itu bisa langsung dihilangkan dengan mandi. Yang ketiga, satu kewajiban semakin cepat dilakukan itu semakin baik. Sebuah kewajiban semakin cepat dilakukan itu semakin baik. Kenapa? Karena melepaskan kewajiban syar'i dari kewajiban dia, dari budak dia. Kalau mau diambil ayatnya, bisa diambil firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqu alkhairat, dan mandi junub adalah kebaikan. Kebaikan. Tapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
Tatkala beliau ditanya, dan memang nyatanya boleh, dua ini boleh, itu boleh, meskipun ini lebih baik, maka beliau katakan dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Jadi dua-duanya ini boleh. Rasulullah pernah melakukan ini, Rasulullah pernah melakukan itu, sehingga sahabat yang mulia tadi mengatakan alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'ah. Semoga puji bagi Allah yang menjadikan perkara ini perkara yang mudah. Faedah yang terakhir dari hadis yang berbarokah ini, jika ada yakni kelonggaran hukum agama, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang longgar itu menjadikan orang lebih bisa untuk menjalankan dengan baik. Wallahu a'lam. Tip. Perhatian aja nih Allah yakum. Sampai sini ada yang mau disampaikan, didiskusikan sebelum kita lanjutkan? Monggo barakallahu fikum. Jadi orang junub terus wudu, terus tidur, atau enggak tidur lah, makan, istirahat, ngobrol gitu ya. Kemudian mau mandi, wudu lagi apa tidak? Dua yang beberapa titik yang perlu dipahami, enggak mesti dua. Satu bahwa mandi junub itu salah satu di antara rangkaiannya diawali dengan wudu. Mandi junub itu salah satu di antara rangkaiannya diawali dengan apa? Wudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis Aisyah dan hadis hadis Maimunah. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Baik, itu yang pertama. Itu yang pertama. Pembahasan yang kedua. Sudah pasti juga orang kalau junub kemudian enggak langsung mandi, maka disyariatkan wudu terlebih dahulu. Masalah yang ketiga itu yang jadi masalah. Bagaimana kalau wudu terus aktivitas terus nanti mandi? Tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitasnya membatalkan wudu, masalahnya jelas. Apa aktivitasnya membatalkan wudu? Tidur sampai terlelap bangun, itu jelas, karena berarti wudhunya batal. Jadi berarti wudhunya batal. Yang masalah terakhir, dan itu adalah masalah yang sedang didiskusikan, yaitu kalau aktivitasnya tidak membatalkan wudhu, ini junub kemudian dia wudhu terus gak kepingin tidur, jadi tapi juga gak kepingin langsung mandi, ya ngobrol, makan, rujaan atau apa lah. Jadi setengah jam kemudian atau satu jam kemudian dia ingin mandi. Dia kemudian yang ingin untuk mandi. Pertanyaannya, apakah wudu lagi lalu mandi atau tidak? Ini berangkat dari fikih. Apakah wudu tatkala mandi itu adalah rangkaian mandi, ataukah wudu tatkala mandi yang penting orang dalam kondisi suci? Dalam kondisi sudah punya wudu. Ana gambarkan kasus ini. Di antara sunnah orang tidur, enggak junub ini ya, tidur biasa enggak junub, itu kan wudu terlebih dahulu, baru kemudian tidur. Itu dah. Pertanyaan saya, kalau orang Pak Isya itu ngantuk. Ngantuk. Dia wudu terus sholat Isya. Pada sholat Isya dia masih ada beberapa urusan, sekitar jam 8, jam setengah 9 itu kepingin langsung tidur, tapi belum batal. Jadi wudu Isya tadi itu belum batal. Pertanyaan saya, dia perlu wudu lagi atau cukup dengan wudu Isya karena dia belum batal? Dia perlu wudu lagi sebagaimana zahir hadis itu, ataukah cukup dengan wudu Isya karena sekarang belum batal?
ini berangkat dari satu masalah. Hadis tersebut itu dimaknai sebelum tidur itu wudu, ataukah maknanya tidur dalam kondisi suci? Apakah yang disyariatkan dalam hadis itu sebelum tidur wudu, ataukah mana dari hadis itu tidur dalam kondisi suci? Yang mana itu ya, Huan? Ribet toh kalau antum belajar hadis kalau dengan dunia saya. Kalau dengan dunia antum enak. Tapi antum kalau memasuki kutubus syuruh, ini yang akan antum temukan. Kalau antum memasuki kitab syarah apapun, bahasa ini yang akan antum temukan. Ini. Karena semua syurahul hadis itu fuqaha. Ini semua syurahul hadis itu para jago-jago fikih. Yang mana ehon? Jumhurul ulama, jumhurul fuqaha yang kedua. Jumhur fuqaha yang kedua. An-Nawawi rahimahullahu taala menukil itu dalam syarah Sahih Muslim bahwa intinya itu adalah tidur dalam kondisi punya wudu. Tidur dalam kondisi punya wudu. Sehingga kalau dia itu sudah punya wudu, tidak punya wudu, maka tidak mengapa untuk tidak wudu lagi, karena cukup dengan wudu yang tadi. Tapi kalau dia mau wudu, maka itu namanya wudu lain, wudu sunnah. Udah punya wudu terus wudu lagi, itu kan baik-baik aja, gak ada masalah. Tapi kalau dia tidak wudu, maka mencukupkan wudu dengan itu, maka dia telah menjalankan syariat. Lah, pertanyaan ini, pembahasan ini kita bawa sekarang pada mandi junub. Kita bawa sekarang kepada mandi junub. Mandi junub itu rangkaiannya memang begitu. Bahwasanya tata cara mandi junub itu memang ya ngono kurang kene. Ini cuci tangan, kemudian wudu, langsung kaki, bisa jadi kaki di belakangkan, kemudian guyur ini kepala 3 kali sampai terasa basah di kulit kepala, guyur badan yang tadi belum masuk kaki, disiram kakinya, selesai. Ini selesai. Begitu memang tata cara wudu, ini tata cara mandi. Ataukah mandi itu syariatnya adalah orang itu punya wudu baru mandi? Yang mana yang lebih kuat? Yang pertama. Apa beda antara kasus ini dengan kasus tidur? Apa beda antara kasus ini dengan kasus tidur? Siapa bisa jawab? Ini masalah dakik. Ini. Apa pembeda antara kasus mandi junub yang saya katakan itu adalah rangkaian dengan kasus tidur yang itu adalah yang penting makna? Maknanya dia dalam kondisi suci. Apa pembedanya? Saya. Ini penggawian di fuqaha biasa. Ini masalahnya jelimet-jelimet kayak gini kesewenangnya dibahas. Apa titik pembedanya di mana ya, Khan? Titik pembedanya hadis Maimunah. Titik pembedanya hadis Maimunah yang menyatakan Rasulullah kalau wudu saat mandi itu kakinya dibelangkangkan. Berarti tatkala mandi itu belum punya wudu. Toh belum wudu. Jadi tatkala mandi, guyur tadi itu belum punya wudu. Antum itu dikatakan punya wudu setelah basuh kaki atau sebelum basuh kaki? Setelah basuh kaki baru dikatakan punya wudu. Sedangkan dalam hadis Maimunah itu setelah ngusap kepala, telinga, terus nyela-nyelai rambut, terus guyur badan, setelah itu baru basuh kaki. Berarti wudu dalam mandi itu rangkaian. Wudu dalam mandi itu rangkaian tata cara mandi. Wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam bissawab. Nah,
Tapi itu kan pembahasan yang sunnah yang terbaik. Kalau masalah sah dan tidaknya kan gampang, pokoknya jebur-jebur jebur-jebur kan selesai. Wallahu a'lam. Nah, mandi Jumat tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan disyariatkannya mandi Jumat. Tidak ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Tapi kemudian mereka berselisih pandang, disyariatkan ini levelnya apa? Wajib atau sunnah muakkad? Wajib atau sunnah muakkad? Hukum asal, al-asal fil amr al-mujarrad lil wujub. Hukum asal, perintah itu wajib. Apalagi kalau kita lihat dalil tentang mandi Jumat, yani mengarah ke wajib sangat kuat. Kenapa? Dalam beberapa riwayat hadis itu menggunakan perintah. Di sebagian riwayat hadis Rasulullah mengingkari orang yang gak mandi. Di sebagian riwayat hadis beliau sampai mengatakan huslul yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalib. Dalam sebagian riwayat menggunakan lafaz haqqun ala kulli muhtalib. Begitu. Tinggal sekarang kita tinjau apa ada dalil yang sharif, apa ada dalil yang memalingkan hukum asal wajib ini kepada hukum mustahab. Yani apa ada dalil yang mengarah ke sana atau tidak. Kenapa para ikhwatin azani Allah wa iyyakum? Satu yang sering ana sampaikan kepada antum, kalau munakasyah ilmiah fikhiyah di kalangan ahlu sunnah, maka munakasyahlah dengan ilmiah dan hudu yang anteng, yang sopan. Terutama kalau antum menabrak jumhur para ulama. Terutama kalau antum menabrak jumhur para ulama. Kenapa? Karena yang kita yakini semua ulama itu menginginkan menetapi kebenaran. Mereka itu lebih salafi daripada kita. Mereka itu lebih ahlu sunnah daripada kita. Mereka itu lebih semangat untuk berfatwa dengan sunnah daripada kita. Itu yang dipertegas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal-awal kitab Raful Malam 'Anil A'immatil A'lam, di mukaddimah kitab Raful Malam. Yani bil haqqi nataku, yani wa bihim nataqal haqq, begitu kata beliau. Mereka itu kalau bicara, bicara dengan kebenaran, dan kebenaran itu muncul dari lisan-lisan mereka. Yani dari lisan-lisan mereka. Baik. Sehingga tatkala kita mendapatkan kok ngono yo fatwai, ini kok ngono yo fatwai, dipastikan mereka punya dalil. Itu yang harus kita sadari ya kawan. Dipastikan mereka itu punya dalil. Tinggal kita tahu apa enggak dalilnya. Kalau tahu, kita faham apa tidak wajhud dalalahnya. Yani kalau kita sudah faham wajhud dalalahnya, kita faham qawaid usulnya apa tidak. Yani makanya tatkala diskusi itu yang anteng, yang hudu, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, terutama kalau kita nabrak jumhur ahli ilmu. Dan dalam kasus ini apa madhab jumhur? Madhab al-a'immatul arba'ah, mandi Jumat itu mustahab. Ini mustahab. Madhab jumhur para ulama, mandi Jumat itu mustahab. Tayyib.
kok mustahab tuh Ustaz? Wadih dalilnya itu. Wadih, sewadih matahari di siang bolong. Gak bolong tok kotak barang. Wadih dalilnya. Sebentar. Jumhur para ulama tidak akan ngomong serampangan. Mereka pasti punya dalil-dalil yang kuat. Lah, itu yang kemudian perlu untuk di telusuri satu demi satu, satu demi satu tentang jadi masalah itu, terutama di kitab-kitab mereka, fi kutubil madzahib. Sebagaimana kita tahu, yakni sebagaimana kita tahu akan yakni hal-hal itu. Taib ya kawan. Siapa di antara antum yang pernah menelaah masalah ini? Panjang ini kalau dibahas. Ini panjang sekali kalau dibahas. Taib, ana pangkas saja ya. Ana pangkas saja. Lepas dari masalah khilaf pendalilannya, khilafiyahnya, munakosyahnya, dan permasalahannya, maka yang penting untuk dibahas adalah jika kita katakan wajib, gitu toh? Gitu aja. Mungkin kan pertanyaannya kan begitu tadi. Jadi bukan pertanyaan mana yang rosih. Jadi jika kita katakan wajib, ini oleh sebagaimana madhab sebagian ahlul ilm, sebagaimana madhab sebagian para yang ulama, jika kita katakan wajib, boleh tidak yakni menggabungkan dua kewajiban atau lebih dengan satu amalan. Yakni hari Jumat dianya junub, yakni dianya junub, junubnya dua kali lagi, junubnya dua kali. Itu ala madhab, kalau junub dua kali dihitung dua. Tapi anda enggak setuju dengan madhab itu. Junub dua kali ya satu ay. Junubnya satu. Junub punya dua kewajiban, mandi junub sama ini mandi Jumat. Mandi junub sama mandi Jumat, dua-duanya wajib ala kaul. Ala kaul, apakah boleh mandi sekali untuk dua-duanya? Apakah boleh mandi sekali untuk dua-duanya? Masalah ini perlu ditafsir, perlu diperinci. Dalam dunia yakni munaqasyah namanya tahrir mahallil niza. Yakni perlu didudukkan permasalahan satu demi satu. Yakni perlu didudukkan permasalahan yang ada. Pertama, para fitan azan yallahu yani wa yakum, perlu difahami dulu apa makna mandi. Mandi itu kan enggak harus sekali mandi sampai bersih selesai gitu, enggak. Jadi orang itu sekali masuk kamar mandi tiga kali mandi itu bisa. Coba gimana caranya? Niat mandi bir selesai. Itu pertama. Terus engko ne? Niat mandi yang kedua, bir selesai. Dan itu bisa tiga kali. Ini, dan itu bisa tiga kali. Innamal a'malu binniyat. Itu solusi para ulama yang mengatakan enggak boleh digabung. Ini, masuk kamar mandinya sekali tapi jadinya tiga kali. Ini, jadinya tiga kali. Tapi ribet gitu. Ini, itu ribet dan tidak semua orang melakukannya. Yang kedua, jika diniatkan cuma satu tok. Sorry, niatnya itu untuk satu. Maka innamal a'malu binniyat. Apa dia ngerti kalau dia itu mau jumatan, dia ngerti kalau sedang junub, tapi dia masuk kamar mandi itu tatkala niat yang di dalam hatinya itu ini mandi untuk jumatan, bukan untuk junub. Wong jenenge wae contoh, rapopo toh. Ini. Jika itu yang dia niatkan, maka untuk satu dan tidak berfungsi untuk junubnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi kan satu dan dua ini jarang. Sing sering kan tiga. Pokoknya masuk mandi, pokoknya mandi besar dan dia ingat dua-duanya. Dia ingat pada waktu mandi itu hadir dalam pikirannya sedang junub, hadir dalam pikirannya mau jumatan. Dan itu kan niat dua-duanya. Boleh apa tidak? Ini dalam ini ilmu qawaid fikiyah dibahas dalam satu kaidah besar namanya tadakhul al-ibadat. Jadi ini dalam ilmu kaidah fikihnya namanya
qawaid at-tadakhul, kaidah tadakhul, kaidah satu amal dirangsaki oleh beberapa hukum. Ini dan qawaid at-tadakhul itu termasuk di antara kaidah-kaidah fikih yang rumit. Ini Anda tanyakan sekarang, mazhab antum dalam kaidah fikih pakai mazhabnya siapa? Kaidah fikih antum pakai apa? Hah? Syalbani enggak punya kaidah fikih. Kaidah fikih antum pakai kitab apa? Enggak ada. Enggak ada kitab atau enggak ada pelajaran nih? Baik. Biasanya para ikhwah di pondok-pondok salafi itu kaidah fikihannya pakai kaidah fikih mazhab Hambali. Manzumah qawaid fikihiyah Sa'di diteruskan dengan qawaid usul jami'ah, diteruskan dengan qawaidnya Syekh Utsaimin, diteruskan ke qawaid Ibnu Rajab. Biasanya begitu. Kalau sudah sampai qawaid Ibnu Rajab itu wis mantep pisan. Dan asal usul kaidah semua kitab-kitab yang disebutkan tadi itu asal usulnya adalah qawaidnya Ibnu Rajab. Fikih, yakni qawaidnya fikih Hambali ini berbeda sekali kalau antum membaca Asybah wa Nadha'irnya Suyuti dalam qawaid fikihnya Syafi'iyah. Yakni dalam qawaid fikihnya fikih Hambali yang diusung oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu dalam qawaidnya beliau mengatakan tentang tadakhul boleh dengan empat syarat. Teruskan ya. Dowe iki kalau antum teruskan. Kesimpulannya boleh. Jadi kesimpulannya boleh menggabungkan antara apa tadi? Mandi Jumat dengan mandi junub. Ada satu risalah, Anda katakan ya Wan, satu kaidah ini termasuk kaidah yang rumit. Ada satu risalah setebal ini, judulnya Qawaidu Tadakhul. Tebalnya segini, cuma bahas masalah tadakhul, tok dari ujung sampai ujung. Dengan polemik fikihnya dan polemik madzhabnya. Ini polemik madzhab para ulamanya. Anda sendiri mau baca sudah kenger duluan. Satu kaidah sama ini dawan, kaidah. Kayaknya Allahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Apa, Pak? Kufut. Siapa kufut apa goblok? Masya Allah. Di sini ada kufut. Ada. Di cermin kayak gini ada kufut. Masya Allah. Mantap. Ala kulin, kufut itu termasuk masail nazilah, masalah kontemporer, masail muasirah yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan kufutnya, gojeknya aja enggak ada. Gojeknya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada. Lah, di dalam menghadapi semua masalah baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang oleh para ulama disebut sebagai masail nazilah, atau yang disebut oleh para ulama dikumpulkan dibahas oleh para ulama dalam fikih nawazil atau masail muasirah, maka semuanya harus melewati empat langkah baru sampai pada hukum. Satu, tasawur nawazil. Kedua, tasawur dalil. Yang ketiga, jam'ul illah. Yang keempat, munakasyah. Yang kelima, dalil. Yang kelima, natijah. Jadi yang pertama, tasawur masalah. Empat poin ini ya ikhwan, itu yang sering diistilahkan dalam dunia fikih dengan takyif al-fikhi, mengolah kasus fikih. Mengolah kasus fikih sampai mateng engkau siap dimakan. Nyentuk siap dimakan. Dan itulah faqih.
Adapun menerima fatwa mateng itu mukallid. Jadi apa kata gurunya, pokoknya begitu. Kenapa kok begitu? Ustaz saya mengatakan begitu, itu taklid. Sampai pun mengatakan saya enggak taklid, itulah taklid. Taib. Langkah pertama namanya tasawur, yakni nazilah, tasawur masalah. Gambaran antum tatkala gambarkan gufut iku opo sih? Gu yakni pergi, food makanan. Ngono. Ayo mangan, ayo. Ngono. Nek aku ngono. Itu tergantung gufut itu apa dulu maknanya. Ngene, gu itu kan ayo pergi toh yo. Food makanan. Ayo pergi makan. Ayo ngono aku. Kalau itu maknanya. Tapi kan bukan itu toh maknanya. Kan bukan itu toh maknanya. Kan ada makna lain. Ini ada makna lain. Siapa di antara antum yang tahu gambarannya kufut? Sehingga dari gambaran itu ingat ya Huan, al-hukmu far'un an tasawwurih. Menghukumi itu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau antum ditanya, Ustaz, apa hukumnya bayi tabung? Haram ya, bayi kok masukkan tabung? Itu kan masalah. Dia gambarkan bayi tabung itu bayi dimasukkan tabung, mati. Haram, bayi kok dimasukkan tabung? Ngono. Nah, Ustaz, bukan Ustaz, bayi tabung. Lah iya toh, bayi dimasukkan tabung. Ini masalah ya, akhi. Tasawurnya diperjelas dulu sampai mateng dari semua sisi, baru kemudian masuk langkah yang kedua. Taib, langkah pertama dulu. Tasawurnya kufut itu bagaimana? Tasawurnya kufut, jadi tasawurnya kufut itu kan ada toko. Anggaplah ini bebek bakar. Bebek bakar. Dia itu mendaftarkan dirinya ke pemilik GoFood, PT, perusahaan GoFood, perusahaan, untuk dimasukkan dalam sistem dan aplikasinya. Olivia GoFood mengeluarkan aplikasi untuk di-download gratis oleh semua orang. Jadi GoFood ini gandengan dengan apa? Gojek. GoFood ini gandengan dengan Gojek. Gojek itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Di bidang jasa transportasi. Ini satu link. Ini satu link. Hasilnya ana butuh makanan, enggak kepengen keluar karena banyak corona. Enggak kepengen keluar rumah. Mau di dalam aja. Ini enggak keluar rumah. Sekarang Jakarta sama Solo di lockdown, ditutup. Sekolah-sekolah diliburkan total. Mulai hitungan besok. Ini Jakarta ujian nasional ditunda sampai waktu enggak terbatas. Ini Jakarta. Solo mulai besok ditutup. Yang punya anak-anak di area Jawa Tengah, pesantrennya sedang ditutup, termasuk anak. Ini pesantren mengatakan enggak boleh dijenguk sampai waktu yang enggak dibatasi. Spend lah, umur ada yang menentukan kok. Ini. Sebagian wong tuwa ngewel arep dijemput, dijemput tambah parah, Bu. Biar sekolah, biarkan aja di sini. Ini biarkan aja di sini pesantren. Ngomong apa mau. Ini pesen, pesennya itu tut itu pesen bebek bakar gitu ya. Maka akan ada pemegang aplikasi, drivernya itu yang menangkap pesan itu. Jepret gitu ya, masuk ke pesan dia. Jadi yang dipesan ini, dan tatkala dia pesan itu kan sudah memilih bebek bakar, soto Lamongan, apa gitu yang ada di aplikasi milik GoFood. Yang di aplikasi milik GoFood, bebek bakar jenis ini, bebek bakar super A, bebek bakar super B, bebek bakar ini, bebek bakar itu, dia milih yang super A harganya 50.000. Tit 50.000 3 porsi. Tut, nah, selesai. Ketangkep oleh aplikasi. Ketangkep oleh pemilik apa driver aplikasi. Berangkatlah dia. Gak ketik kesini dulu.
enggak ke saya, enggak langsung enggak ke saya. Diduiti itu enggak. Dia langsung ngacir ke mana? Ke tempat yang dituju. Enggak tahu alamatnya. Kan dia pemegang drivernya, dia pemegangnya, langsung ditunjukkan oleh siapa? Ya ini Olivia aplikasi diarahkan, muter-muter nyampe ke tempat. Sampai di sana dia tuh enggak ngomong apa-apa. Mas, tunjukkan ininya. Mas. Oh iya, ini ya. Tunjukkan. Ini begitu. Begitu tiga. Sudah selesai di bawah. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Ini GoFood yang kuno. Itu yang bayar drivernya. GoFood yang modern itu sudah gabung dengan GoPay. Antum mudeng enggak anak ngomong ini? Malah kamu mudeng. Ini GoPay, OVO dan macam-macamnya itu. Sehingga enggak ada pembayaran. Jadi GoFood tradisional itu masih driver yang bayar. Yang bayar drivernya. Ini. Baik, kita pahamkan dulu GoFood yang sudah agak ketinggalan zaman. Itu GoFood cermin itu. Jadi yang nanti bayari 150.000 siapa? Driver Gojeknya itu. Kemudian dia pulang menuju ke tempat saya. Kok tahu tempatnya? Kan ditunjukkan sama GoFood tadi alamatnya. Muter-muter ketemulah rumah saya. Situ apa yang saya lakukan? Saya bayar sesuai dengan aplikasi. 150.000. Dan membayar sesuai dengan aplikasi, yaitu jasa belikan dan antar. Jasa belikan dan antar. Terus di situ misalkan 10.000 misalkan ya. Berarti saya bayar 150.000 bayarnya plus 10.000 jasa membelikan dan antarnya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam transaksi GoFood yang lama. Sekarang GoFood yang sudah gabung, sudah nyambung connect gitu ya dengan GoPay. Connect dengan OVO. Enggak ada pembayaran cash. Tapi orang yang mempunyai GoPay, yang mempunyai OVO itu punya uang elektronik di aplikasi itu. Dia nyerahkan uang, bayar up to up gitu ya. Bayar nanti menjadi yakni uang yang tersimpan di sana. Begitu yakni dibayarkan, begitu dibayarkan atas nama ini secara otomatis rekeningnya berkurang, tidak ada uang. Jadi langsung dari rekeningnya OVO itu, rekening GoPay itu masuk ke rekening apa? Apa? Masuk ke rekening rumah apa tadi? Makan bakar ayam tadi itu. Kemudian kita ke sini, yang orang itu ke sini, kita cuma bayar apa? Gojeknya itu. Cuma bayar gojeknya itu. Apa ya? Tasawurnya. Taib. Dari sini masalah perlu untuk dianalisis. Itu baru yang pertama ya, Wan. Ini baru yang pertama. Yang pertama itu namanya tasawur permasalahan. Salah memahami ini, semua ke belakang salah. Ini salah di awal ini, satu titik aja yang salah, semua ke belakang salah. Karena tasawurnya, gambarannya sudah salah, ke belakangnya akan salah. Tayyib. Setelah ini maka analisis kasus ini satu demi satu. Analisis itu namanya taqi fikhi, analisis. Berarti kita pakai yang tradisional aja ya, enggak pakai yang OVO karena kalau bahas GoPay itu bobo. Jadi rumit. Ini rumit karena harus bahas transaksi antara orang dan pihak GoPay. Transaksi antara GoPay dengan pihak GoFood. Transaksi antara GoPay dengan BI. Itu harus dibahas satu-satu. Dan itu rumit. Dan itu rumit, gak semudah itu memahami masalah kontemporer. Pokoknya haram, mau kepiye to? Pokoknya halal, mau kepiye to? Ini itu harus dibahas satu demi satu. Ini bahasa wong cermi, dipetani. Kasus itu dipetani satu demi satu, satu demi satu. Taip. Dalam kasus GoFood ya kawan, GoFood yang itu tadi yang pakai bayar cash tadi itu. Berarti di situ ada transaksi apa? Jasa. Ngongkon uang nukokno, ngongkon uang nganter, terus engko oleh bayaran. Ada transaksi jasa. Gitu ya.
Di situ ada transaksi jual beli. Siapa sih jual beli? Jual beli antara saya pembagi pemesan dengan apa? Dengan pihak bebek bakarmu. Tapi enggak langsung. Pakai wakil. Wakil ini tak bayar, maka muncullah transaksi wakalah bil ujroh. Ada wakil tapi tak bayar. Terus muncul masalah yang ketiga, yaitu aku duit siap dikini satu rongatus sewu, siap. Aku bukannya utang, tapi karena ben meringkas proses, kamu muter-muter, dia langsung ke sana dibayari dulu, baru kemudian nanti kalau sampai di sini tak ganti. Kalau sampai di sini tak ganti, berarti ada beberapa hukum menyatu jadi satu. Ada wakalah bil ujroh, ada transaksi jual beli, ada apa? Utang. Ada utang. Lah. Duhri. Hah? Masih kurang 10 menit, sudah boleh. Lanjut. Ada utang. Lah, sekarang hukum asal muamalah itu boleh. Sepakat ini, Hon? Sepakat ngono lho, ben aku seneng. Sepakat. Hukum asal muamalah itu boleh. Tinggal sekarang adakah yang membawa memahami ini, yakni menemukan titik kejanggalan syar'inya. Apakah ada titik kejanggalan syar'inya? Ini. Baik. Ada dua yang dikemukakan sebagian asatidzah membawa ini pada titik kejanggalan syar'i. Satu, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah yakni anil salafi wal bai. Rasulullah melarang menggabungkan antara utang dan jual beli. Utang dan jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni di situ ada kullu qardhin jarra nafa'. Kullu qardhin jarra nafa'. Utang yang menghasilkan manfaat duniawi. Benar apa tidak dua analisis ini? Benar apa tidak dua analisis ini? Pertanyaan saya, Juan. Pertama. Yang pertama. Dalam GoFood transaksi pokoknya itu utang atau transaksi pokoknya itu jasa? Transaksi pokok dalam aplikasi itu utang apa jasa? Aku minta GoFood untuk ngutangi karena aku gak duit-duit, atau Ana minta GoFood untuk belikan nanti tak bayar? Jasa. Sepakat ya? Jasa. Utang itu tabi karena tidak ribet, biar enggak ribet. Seandainya tatkala itu Ana aplikasi taut ngono ya, ternyata wong di pinggirku, lo sampean to Mas, aku wis berangkat ngono ya, kan di duitnya sih mumpung kayak gini gak ribet-ribet ngono. Duit itu sih. Jadi pertama ya, wanita azani Allah wa yakum. Pertama, ini bisa dipecah menjadi tiga masalah. Yang pertama, jika GoFood, Gojek itu yang dilakukan itu adalah uang sudah diberikan baru beli terus nanti tinggal upah. Kalau ini wazi, jelas. Oh, jelas boleh. Ini jelas boleh. Itu yang pertama. Mananya gimana? GoFood-nya di sini, Gojek-nya di sini. Ayam bakarnya di kono. Aku di sini. Anak transaksi itu anak buka ketangkep yang sini dan dia kenal saya. Mau konco, dia Gojek tapi konco orang. Lewat di sini. Oh, Sat, ternyata saya di depan. Lho, sampean ta mau sing arep ituku? Iya. Sini dulu. Ini duitnya. Satu saya ketok. Engko upahi nanti. Engko sampean gak balik. Ngono.
jaket. Jaket berangkat sana belikan pakai uang saya, balik ke sini tak kasih apa Yohan? Uang upah. Apa hukumnya ini? Kalian wazih bolehnya. Enggak ada masalah. Kenapa? Enggak ada utang piutang di situ. Enggak ada utang piutang di situ. Yang kedua, para ikhwan azani Allah wa iyakum. Kalau ana bayarnya pakai gopay. Kalau ana bayarnya pakai gopay. Ana bayarnya pakai gopay ini gambarnya apa? Fulan itu enggak bayar apa-apa, driver itu enggak bayar apa-apa di sana. Dia cuma ke sana nunjukkan ini. Sama via sana di scan, keluar harganya, masuk ke rekening dia, rekening anak terambil, dia ke sini saya berikan upah. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Saya. Pakai uang anak yang di akunnya dia. Yang di akunnya GoPay. Ini lepas dari masalah transaksi GoPay itu masalah lain ya. Tapi dalam kasus ini berarti anak tidak ada transaksi. Hah? Utang piutang. GoPay itu jadi masalah besar kan di diskonnya. Bukan di transaksinya, di diskonnya. Dan itu butuh penjabaran yang rumit karena perlu ditafsil sampai pada 4 titik. Ini permasalahannya. Baik. Tinggal terakhir yang ana sebutkan dari awal tadi. Yang ana yang dikatakan dari yang awal tadi. Sebagian asatidzah yang mengharamkannya, mereka ini mereka mengatakan bahwa di situ ada manfaat. Manfaat apa? Seandainya gak gelem ngutangi, gak oleh upah. Iso ya oleh upah, po utangi aku. Ngono to? Ngerti? Mampu enggak to? Ini. Seandainya dia itu gak mau ngutangi aku 150.000, gak mungkin dia itu dapat upah 10.000. Ini. Dia bisanya dapat upah 10.000 gelem ngutangi aku 150. Ana juga enggak mau ngasih dia 10.000 kalau enggak mau ngutangi aku. Ngono toh? Lah, titik itu yang kemudian bermasalah.